Brother, balik lagi bareng Wayne Rizky di mana kita akan selalu bahas tentang football pas 2021 Mobile. Nah, sebelum lanjut, kalian klik tombol subscribe dulu untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru dari channel ini pastinya ya. Oke, okay. Dan ini ada eFootball Open Round 2 di mana kalian akan mendapatkan hadiah poin eFootball setiap pertandingannya dan kalian akan mendapatkan tempat di online final, brother. Ya mantul yahui. Jadi kalian harus pastikan kalian tuh lolos sampai open final, brother. Dan di sini untuk syarat-syarat untuk penyelesaiannya itu tantangan 1, 2, 3, 4 dan sampai 5 lah, intinya kalian harus menang itu pertandingan semuanya. Oke, okay? Intinya kalian harus menang, entah itu menang yang 1 kali, 2 kali dapetin 3 poin, 6 poin dan seterusnya, brother. Tapi yang terpenting kalian harus menangin semua laga lah agar bisa lolos begitu. Jadi nah ini yang terpenting ya. Yang terpenting itu kalian mendapatkan online final, mendapatkan tempat di online final. Jadi kita langsung aja, dan di sini aku masih sampai open round 2 yang dapetin 6 poin ya, 6 poin. Oke, okay. Yang dapetin 6 poin. Jadi kita langsung aja gaskan musuh Stanik Kujano. Mantul Yahoo, ini kayaknya dari orang luar lah ya. Ini Mantul Yahoo, kita atur dulu karena kita pakai kebanggaan. Mantul Yahoo pokoknya. Oke, mantap banget, kita atur dulu dan kita langsung gaskan ke pertandingannya di IM Stadium, Stadium Angker. Kalian bisa cobain itu, brother. Mantul Yahoo. Oke, okay, kita langsung gaskan lagi. Oke. Okay. Di sini kalian ada 5 pertandingan untuk bisa mencapai poin-poin yang sudah disyaratkan. Tapi kalau kalian masih kerjakan main yang dapetin 3 poin, kalian cukup menangin 1 kali aja, kalian langsung bisa naik ke round selanjutnya. Begitu. Jadi pastiin kalian bisa memenangkan pertandingan-pertandingannya ya. Jangan sampai terlewatkan begitu, brother. Karena sayang banget kalau sampai terlewat begitu. Oke. Mantap, mantap. Araujo. Aduh. Mantap. Neto masih bisa menghalau tendangan dari Babang Dodo. Araujo. Pique. Rikki-Pik. Busquets balik lagi, dia umpan kita ke Ciamis sekali, masih dapat intercept tadi, bahaya banget nih. Tenang Araujo, tenang. Oke, dibalak nggak bisa tuh. Ya, waduh, untung masih ada Busquets di situ, brother. Griezmann coba deh kepada Dembele, mantap banget. Yo, Iciami banget. Ayo. Aduh, ditenggor sama Frabotta dong. Masih belum membuahkan hasil kali ini. Oke, Leo Messi bisa mendapatkan bola. Leo, coba di situ. Aduh, masih ditepis tadi, brother. Karena jangan sampai kalian kalah lah ya. Kalian harus memenangkan pertandingan ini, brother. Oke, Des. Coba shooting dia. Masih kemelut. Dapat. Aduh. Arthur Kulusevski. Ini juga mantul Yahoo nih, Kulusevski. Pique tenang. Yoi. Itu dong. Timing yang pas untuk majuin kiper. Jadi tidak sampai pemain lawan itu menendang terlebih dahulu, brother. Ciami, aduh, sayang ada di Pardo di situ, umpan dari Rikki-Pik masih bisa dipotong tadi. Masih kemelut di area tengah lapangan. Oke, keliru umpan lagi dia. Ronaldonya sudah ke belakang. Aduh, ditawur. Santuy, dibalas lagi bahaya. Neto ini emang mantul ya, brother. Jadi kalian jangan remehkan Neto. Yoi, tendangan bebas Bentancur. Arthur masih melebar. Kita atur permainan yang Ciamik seperti tadi. Oke.
umpan-umpan pendek Barcelona ini emang ditunggu-tunggu. Jadi jangan sampai kalian terintercept ya. Jadi umpan-umpan tiki-taka ini harus benar-benar pas berada. Jadi kalau sampai terintercept dan kena serangan balik kayak gini, Bang Dodo emang gak ada obat kalau serobot-serobot kayak gitu. Wasit, yang benar saja wasit. Kenapa kakinya panjang sekali itu Bang Dodo? Oke, Griezmann langsung dibalas. Langsung dibalas, dibalas. Langsung dibalas, brother. Dan Anthony Griezmann gini-gini. Karena Antoninya tidak selebrasi. Karena kalau selebrasi itu berbahaya di sini. Apakah kalian juga merasakan kengerian dari selebrasi? Jadi kalau selebrasi, brother, itu kalau kalian lagi posisi menang, itu bisa aja laga hangus itu yang pertama. Terus kemudian bisa aja musuhnya lari. Ya kalau lari sih kita menang ya, tapi kalau laga dibatalkan dan hangus, itulah yang 50-50, brother. Jadi ya bisa aja kalian kalah, bisa aja kalian udah menang tapi laganya hangus, dibatalin, kan nggak jadi. Itu menyakitkan hati, brother. Oke, Rikwipwik, kita harus mendapatkan poin kali ini untuk menuju online final. Oke, oke, aduh masih membentur. Arah ujo, coba dia Rikwipwik di situ, coba dia umpan pada Dembele, agak sedikit ngelag-ngelag begini ya. Musuhnya kenapa lagi tuh ya? Mamam tuh, aduh masih tiang gawang lagi. Tiangnya kurang ke atas, bro. Umpan Ciamik dari Bapak Dudu tadi, back heel ya. Itu kalau nggak pas kepleset tuh Bapak Dudunya. Ayo. Udah dicegat sama Dembele, ternyata ke situ dia. Pintar juga. Oke, Araujo, pikwe di situ, pikwe. Mantap sekali. Mantap dua kali. Ciamik banget. Coba umpan. Masih ada Cellini yang bertubuh besar di situ. Aduh, ada The Winter. Araujo ini juga lumayan. Ah, lumayan apaan? Salah umpan itu. Tapi lumayan sih. Yoi, umpan Ciamik. Ciamik lu. Coba umpan sini. Oke, Des, lampu. Griezmann. Mantul ya. Mantap banget, brother. Anthony Griezmann. 2-1. Oke. Jadi kita harus memanfaatkan. Aduh. Kalau kalian main online match, pastiin sinyal kalian lancar dulu lah ya. Masalah nanti sinyal dari musuhnya yang nggak lancar itu urusan belakangan lah ya. Yang penting kalian usahain yang terbaik dulu buat permainan kalian. Oke, serobot. Aduh, Griezmann terlambat lagi. Yang penting kalian udah mengusahakan permainan kalian itu Ciamik, brother. Entah nanti musuhnya sinyalnya bobrok kah. Yang penting kalian usahain yang terbaik lah agar set play kalian itu berjalan dengan mulus. Oke, di menit 84 kali ini. Busquets di situ. Masih umpan bisa kepada Dio. Dio yang coba umpan berdes. Des, coba umpan melebar, di sliding saja di menit 86, sangat krusial. Menit-menit krusial. Waduh, badoh, lubang dodo. Waduh, bahaya sekali. Ada dibalas. Apakah dibalas? Ada. Iya. Kita menang lagi 2-1, brother. Menang dan menang. Semoga kita nanti bisa lolos tembus ke online final. Itu yang pertama sih. Oke, 60%, 40%. Kita masih unggul. Mantul ya, Fisca Barca.
yoi, kita naik lagi di 1179. Dan kamu telah menyelesaikan tantangan kedua. Oh, ini yang 3 poin, brother. Kita akan nyelesain yang dapat 6 poin nanti. Oke, yang penting kita lolos dulu. Oke lah. Jadi segini dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman, pastiin kalian lolos juga online final. Baru bertemu dengan aku, brother. Oke, see you next video. Enjoy and bye-bye, guys.